Salam saudaraku dimanapun engkau berada. Saat ini saya berada di kota San Francisco dengan latar belakang jembatan Golden Gate, jembatan yang terkenal yang menjadi ikon dari kota San Francisco. Saudaraku, di tahun yang baru ini, tahun 2018, saya mau menyampaikan, mari kita masuki di tahun yang baru ini dengan sebuah visi. Saudara, visi adalah menanam hasil akhir di dalam pikiran. Sama seperti seorang petani, apabila dia ingin menuai dengan hasil yang besar, pertama kali yang dilakukan oleh seorang petani adalah dia menanam visi dulu di dalam pikirannya. Dia berdiri di depan sebuah lahan, dia memandang lahan itu dan dia menanam sebuah visi bahwa saya akan menuai hasil akhir. Dan dia tanam itu, tuaian itu, hasil akhir itu di dalam pikirannya. Kemudian berdasarkan visi itu dia mengerjakan langkah demi langkah. Dia menggemburkan tanah, kemudian dia menanam benih, kemudian dia menyiram, kemudian benih itu bertumbuh. Saudara, pertanyaannya adalah, kenapa petani tidak meninggalkan ladang yang sudah dia tanam itu? Kenapa dia tetap bertahan dan kenapa dia tetap menunggu? Kenapa dia tetap yakin bahwa tuaian akan dia terima? Saudara, petani tetap bertahan dan tetap mengerjakan ladangnya karena dia memiliki visi bahwa saya akan menuai hasil akhir. Saudara, berdasarkan visi itu dia mengerjakan step demi step, langkah demi langkah apa yang harus dia kerjakan. Sehingga pada waktunya dia akan menuai, dia akan menuai dengan banyak. Saudara, begitu banyak orang hidup di dunia ini tanpa visi. Begitu banyak orang ketika dia mengerjakan pekerjaannya ataupun pelayanannya, di tengah jalan mereka berhenti dan mereka meninggalkan pekerjaan ataupun pelayanan mereka. Kenapa? Karena mereka tidak sabar, karena mereka tidak memiliki visi. Padahal sebenarnya pertumbuhan itu sedang terjadi. Mereka belum menuai karena memang belum waktunya untuk menuai. Saudara, kalau saudara memiliki visi, saudara akan tetap bertahan mengerjakan apapun yang sedang saudara kerjakan sekarang. Saudara akan tetap mengerjakan pelayanan apapun saudara kerjakan saat ini. Saudara, mari tetap kita memiliki visi. Mari kita tetap mengerjakan pekerjaan kita dan tetap melayani Tuhan sampai dengan Tuhan datang. Sekali lagi, dari Golden Gate saya mengucapkan selamat tahun baru untuk setiap saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.